Allah melalui kiai pasti berkah. Coba kiai membuat pesantren, pesantren disebut pendidikan liar. Sekarang ya Allah semuanya memilih pesantren. Sekarang pesantren jumlahnya apa? Jumlahnya 22.900 pesantren seluruh Indonesia. Ya Allah, malah ada pesantren yang tinggal pelangnya saja, pesantrennya sudah tidak ada. 22.900 pesantren luar biasa seluruh Indonesia yang dulu dimarginalkan sebagai pendidikan alternatif yang luar biasa. Bahkan katakanlah pendidikan nasional gagal dari satu sisi. Kenapa? Di Madura pelajar SMA membunuh gurunya. Di Sumatera tengah sana ada mahasiswa membunuh dosen. Di Cianjur baru 2 bulan ada mahasiswa membakar polisi dengan bensin sampai mati. Inikah hasil pendidikan? Inikah akhir daripada pendidikan? Membakar polisi? Membunuh guru? Bukan. Maka sekarang lagi dipentingkan niru pesan semua pendidikan berbasis pesantren. Kiai buat apa lagi? Kiai membuat halal bihalal. Halal bihalal itu bukan buatan depan, bukan buatan Menteri Agama, bukan buatan Majelis Ulama. Itu dibikin oleh Kiai Murni yang bikin Kiai Wahab Hasbullah. Sekarang halal bihalal laris berkah. Di mana-mana halal bihalal. Di Jakarta semua halal bihalal. Para menteri halal bihalal. Kantor-kantor halal bihalal. Kuasa tidak. Yang penting halal bihalal. Kiai membuat istighosah. Istighosah belum 40 tahun. Tapi sekarang di mana-mana istighosah. Siswa-siswi SMA istighosah. Kalau mau apa? Kalau mau hujan, ya Allah, pada sekolah pada nangis. Sholat tidak. Tentu, biar gak apa-apa. Yang penting inilah yang dibikin oleh kiai. Laris. Kiai membuat halal bihalal, pesantren, istighosah, ziarah kubur, marhaban. Semuanya laris. Kenapa? Karena kiai membuat apa saja, tanya kepada Gusti Allah. Tapi harus ada perjuangan, Pak. Harus ada perjuangan. Tanpa perjuangan gak bisa. Gak bisa. Catat dulu ya. Setiap yang membela Nabi mati. Nabi itu setiap ada yang membela mati. Coba. Nabi lahir, bapaknya sudah. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil. Ini beneran ini. Ini lagi saya tes nih. Apa gak berjanji? Apa benar? Tufiya bil madinatil munawwarati abuhu abu wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani adi min al-taifatin. Luar biasa, sudah percaya ya, dunia percaya. Banyak laki-laki gak pada jalan, setengah NU ini masih. Nabi lahir bapaknya meninggal. Dipelihara ibunya 6 tahun ibunya meninggal. Dipelihara kakeknya 2 tahun meninggal. Dipelihara, ya Allah, punya paman Abu Thalib, punya istri Khadijah meninggal. Nabi tersiksa, didolimi. Semua musuhnya, semua. Nabi lari ke Taif minta suaka. Justru di Taif menerima berita, awas berita hoax, bahwa ada Muhammad seorang gila keluar dan diterima, dilempari batu sampai berdarah. Di luar Nabi bingung, tanya kepada Allah. Allahumma ya Rabbi anta Rabbi wa anta Rabbul musta'afi ila man takiluni. Ya Allah, kasarnya begini, saya katanya jadi Nabi, kok semua musuh saya? Yang namanya saya siapa? Saya bersama siapa ya Allah dakwanya? Allah menjawab, Muhammad, sengaja yang membela kamu saya cabut rohnya. Kalau bahasa kasarnya, yang membela kamu saya bunuh, saya matikan. Supaya kamu tidak berpegangan kepada manusia. Tidak apa? Berpegangan itu apa? Tergantung. Tidak bergantung pada manusia, bergantunglah kepada saya.